Terima kasih. Jadi, terima kasih Pak Bud sudah diterima. Hari ini saya sowan ke beliau sebagai orang tua kita dan saya mendapatkan banyak ilmu. Karena beliau ini juga salah satu pegawai ekonomi dan di birokrasi lama. Sehingga saya ada tiga pelajaran penting yang diberikan. Bagaimana berbangsa bernegara itu, satu, mengurusi kelembagaan yang bagus, mengurusi SDM yang bagus, dan membuat programnya yang juga bagus. Saya kalau ini bisa berjalan dengan baik, maka negara juga akan baik. Ini pelajaran penting hari ini yang saya dapatkan. Untuk banyak dengar kalau soal politik, gimana suruhnya ada ya. Mundur koi. Tapi kalau mengenai pengalaman saya sampaikan. Saya kan selama di pemerintahan, kan sejak Orde Baru, saya bukan pernah dituliskan, tapi ada di dapur. Saya ngerti lah. Sampai informasi apa yang beliau tanyakan saya coba berjawab. Soal apa aja Pak? Apa ekonomi atau apa? Oh iya, ekonomi dan pembangunan. Enggak, di luar itu. Menurut Pak, apa yang perlu diperbaiki yang harus dilakukan oleh presiden? Masalah ekonomi. Nanti Pak, tapi pandangan Pak Bunda sendiri, Pak Ganjar sudah layak Pak untuk membangun dari sisi ekonomi. Apanya? Dari pandangan Pak Bunda sendiri, Pak Ganjar itu sudah dianggap mumpuni dan layak Pak untuk. Kira-kira semua apa itu capres ini bagus semua. Tinggal rakyat milih yang mana.